dulu jarang dapat hujan kerana orang maksiat dalam kampung, semenjak dia mati, Allah kembali turunkan hujan kerana kehilangan maksiat di situ. Makanya semua istirahat kalau orang jahat meninggal. Apalagi kita, Pak. Pencuri meninggal, kita tidak perlu lagi jaga malam. Motor kita sudah boleh parkir di depan. Begal meninggal, kita sudah aman jalan keluar malam ke mana-mana aman. Jadi kalau ada perempuan ingin mengiringi jenazah untuk dibawa ke kuburan, masih bolehkah? Masih boleh, tapi makruh, tidak disukai. Kalau bisa, tidak usah pergi. Kalaupun harus pergi maksa, masih boleh syaratnya, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang menimbulkan fitnah bagi imannya. Ya, contohnya perempuan mau mengiringi jenazah, itu masih boleh. Kalau memang maksa kali, masih boleh. Tapi syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita akan sambung pelajaran kita di pertemuan kita yang lalu. Kita sudah membahas tentang hukum seputar menguburkan jenazah. Dan yang pertama kita bahas adalah hukum membawa jenazah untuk dikuburkan di tempat selain tempat meninggalnya. Para ulama punya tiga pandangan dalam masalah ini. Saya ulang sebentar untuk menjadi pengetahuan. Menurut Hanafi dan Maliki, tidak mengapa memindahkan jenazah atau membawanya dari tempat meninggalnya lalu dikuburkan ke tempat yang lain. Walaupun yang lebih sunnah, yang lebih utama adalah menguburkan di mana tempat dia meninggal. Jadi Hanafi dan Maliki itu berpandangan tidak mengapa untuk membawa jenazah yang belum dikuburkan dari tempat meninggalnya, walaupun yang lebih utama menguburkannya di tempat dia meninggal. Lalu mazhab Hanafi memberi ukuran, yaitu jenazah sebaiknya tidak dibawa melebihi daripada 2 mil. Jenazah tidak dibawa melebihi daripada 2 mil dari jarak tempat dia meninggal. Lalu menurut mazhab Syafi'i, haram hukumnya memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal. Dengan alasan kalau memindahkannya, maka akan menyebabkan keterlambatan dalam penguburan jenazah. Yang kedua, itu bisa menjadi penyebab terlecehkan atau terhinanya jenazah. Karena kalau sudah dibawa-bawa jauh, ya, itu pasti jenazah akan mengalami masalah-masalah. Ya. Jadi mazhab Syafi'i lebih cenderung tidak membolehkan membawa jenazah dari tempat dia meninggal. Jadi bagaimana? Paling utama ya kuburkan di tempat dia meninggal. Ya. Lalu mazhab Hambali itu menyatakan yang paling baik sunnahnya menguburkan di tempat dia meninggal.
Karena ada hadis Nabi, tudfanul ajsad haitsu tafidul arwah. Kuburkanlah, dikuburkan mayat di mana di tempat dicabutnya nyawa. Makruh memindahkan jenazah kecuali ada hajat. Makruh memindahkan jenazah kecuali dalam keadaan ada hajat atau darurat. Ya, termasuk yang sudah kita sebutkan contohnya, kalau dia meninggal di negara kafir yang kira-kira dia akan ditanam di pemakaman orang kafir, maka di saat itu memulangkan jenazah tidak mengapa. Maka itu lebih utama. Karena nanti ke depan akan dibahas bahwa tidak boleh menguburkan jenazah seorang mukmin di tengah-tengah pemakaman kafir. Tidak boleh. Atau ya, karena tidak ada tempat dikuburkan, tidak ada tanah untuk dikuburkan, karena kita bukan orang kampung situ, lalu kemudian kita terpaksa dipulangkan ke kampung halaman. Itu berarti ada keadaan yang darurat, itu tidak mengapa. Tapi kalau keadaannya semua aman-aman saja, maka mazhab Hambali pun mengatakan di mana dia meninggal, disitulah paling bagus dikuburkan. Baik, jadi kesimpulannya yang sudah kita bahas ini, sebenarnya di mana meninggal itulah tempat terbaik untuk dikuburkan. Baru boleh dipindahkan kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal, dan itu pun harus melihat kondisi jenazah. Jangan sampai memindahkan dari satu negara ke negara lain jenazah diformalin sampai 4 atau 5 hari. Jadi jenazah betul-betul mengalami pembusukan. Formalin itu kan Pak, itu kan hanya di jaga zahir jenazah saja. Sedangkan isi dalam, jerawan segala macam itu kan tetap membusuk dia. Makanya tetap tidak baik. Oh, meninggal di Mekah, meninggal Madinah, suruh kubur di sana. Meninggal di Mesir, kuburkan di sana. Anak kita sedang kuliah di Mesir, meninggal di Mesir, paling baik itu kuburkan aja di sana. Tidak terhalang doa kita hanya gara-gara jauhnya jenazah dengan kita. Nah, itu yang paling baik. Jadi kalau kita misal orang Medan tinggal di Aceh, meninggal di sini, ya udah kuburkan aja di sini, tidak perlu bawa pulang ke Medan. Itu yang terbaik. Baik, kemudian juga kita sudah bahas sedikit tentang tata cara membawa jenazah. Kesimpulannya bahwa membawa jenazah itu harus mulia. Membawa jenazah harus mulia. Tidak boleh membawa jenazah dalam keadaan mayat terhina. Contohnya, membawa jenazah dalam kantong plastik ditenteng. Ada cok plastik dan tenteng jenazah. Atau letakkan di bahu, lalu dibawa jenazah ke kuburannya. Yang sifatnya ada unsur-unsur tidak memuliakan jenazah, tidak boleh. Maka memuliakan jenazah itu waktu dibawa dengan cara membawanya di atas papan, atau di atas kasur, atau membuat tempat khusus untuk bawa jenazah. Lalu kemudian dipanggul oleh minimal 4 orang. Ini tata cara membawa jenazah. Jadi semua ulama-ulama fiqih berdasarkan keterangan-keterangan dari hadis-hadis itu semuanya mengatakan tidak dibolehkan, haram melecehkan jenazah dengan membawa jenazah asal-asalan, kecuali kondisi darurat. Contohnya kondisi perang. Kondisi perang kita tidak mungkin memperlakukan jenazah dengan normal. Saudara kita di Palestina hari ini tertimpa bangunan, ditarik dengan beko agar bisa dikeluarkan. Itu semuanya dalam keadaan terpaksa. Kalau normalnya tidak boleh. Kita waktu tsunami juga begitu. Kami ketika memandikan jenazah-jenazah korban, karena saya masih di Banda Aceh pada waktu itu, korban tsunami. Dan ketika dimasukkan untuk dibawa ke kuburan itu dipakai beko, Pak. Tidak bisa lagi kita pakai keadaan biasa. Itu dalam truk. Dalam truk harus diambil dengan beko sekali campak masukkan ke dalam truk. Ya kayak sampah.
Cuma tidak mungkin lagi ratusan jenazah. Ya, ratusan jenazah. Nah, jadi kami yang memandikan pun tidak bisa lagi memandikan secara normal. Ya paling cuma ambil keran, ambil air keran, mandikan ala kadar. Tidak bisa lagi mandikan secara normal. Satu-satu tidak bisa. Nah, dan itu kami alami langsung waktu keadaan tsunami kita. Baik, sudah. Jadi itu yang kita bahas dari minggu yang lalu. Ini perlu selalu kita ambil waktu untuk mengingatkan ulang. Kita lanjut berikutnya, sunan tasyi' ala janazah, sunnah-sunnah ketika membawa jenazah. Jadi ketika membawa jenazah itu ada beberapa perkara yang disunnahkan. Yang pertama, al-isra' bil janazah. Ketika membawa jenazah, sunnahnya berjalan cepat. Ketika membawa jenazah, sunnah berjalan cepat. Okay. Maksud al-isra' di sini, ay fauqal mashyi al-mu'tad. Yaitu di luar keadaan berjalan biasa. Jadi levelnya di atas berjalan biasa. Kalau jalan biasa kita jalan sikit-sikit. Bawa jenazah sunnahnya di atas level itu. Jalannya cepat. Disunnahkan jalan cepat. Wadunal khabab. Tapi jangan berlari. Jangan sampai berlari. Nah, jalannya cepat. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asri'u bil janazah." Kata Rasulullah, "Percepatlah ketika engkau membawa jenazah." Disuruh urus dengan cepat. Pengurusan jenazah itu disuruh percepat, jangan ditunda-tunda. Lalu kemudian ketika membawa jenazah pun disuruh cepat. Berjalannya cepat. Rasulullah sambung, fa in takun salihah fa khairun tuqaddimunaha. Jadi jenazah itu disuruh bawa cepat, urus cepat, semuanya suruh cepat-cepat. Itu kata Nabi, kalau jenazah itu termasuk jenazah orang yang baik, salihah, fa khairun tuqaddimunaha. Maka dengan engkau mempercepat membawanya, engkau telah memberikan kebaikan untuk jenazah. Jadi kita dapat pahala apa? Dengan memberi jenazah kebahagiaan untuk cepat-cepat masuk ke kuburannya atau ke alam barzah. Kenapa bahagia jenazah kalau dia soleh? Karena setelah kematian itu apa? Kita itu istirahat. Maka seperti orang yang sudah kelelahan ingin istirahat, begitulah orang yang meninggal kalau dia sudah capek dalam ketaatan. Kita kalau sudah capek dalam ketaatan, Pak. Subuh-subuh orang lain masih tidur, kita sudah berwudu. Sebelum subuh sudah salat tahajud. Di tengah terik matahari kita datang ke masjid, wudu, lalu salat duhur. Sambung lagi asar, sambung maghrib, sambung isya. Dari maghrib kita tidak pulang, padahal kita baru pulang kantor. Tapi habis salat maghrib nak pulang gara-gara ada pengajian. Kita tahan. Padahal kita dah capek, Pak. Kita tahan demi mendapatkan pahala sempurna bersambung antara maghrib dengan isya. Dan itu semua kebaikan. Makanya kadang-kadang kita tertidur waktu pengajian karena capek. Makanya saya tidak marah-marah sama orang yang tidur waktu pengajian. Malah saya suruh dukung, ayo tidurlah, tidurlah. Daripada tidur di rumah, bagus tidur di tempat pengajian yang mempahala. Karena memang kita lelah. Apalagi yang PNS. Ya, itu capek itu. Begitulah lelah kita. Nanti malam sudah bangun tahajud. Hari-hari sunnah kita puasa. Kita cari nafkah untuk anak istri. Lalu kemudian kita berbuat baik ke orang. Lalu kita bersabar ketika dihina orang. Semua kita lelah kalau kita taat. Makanya ketika meninggal, kita itu disebut mustariyah, kata Nabi. Jenazah itu ada yang mustariyah, dia istirahat. Makanya disuruh percepat bawa jenazah agar dia cepat-cepat
istirahat. Jadi seakan-akan dia mengatakan, ayah sudah capek nak, capek cari rezeki, mama sudah capek pelihara kamu sampai 9 orang. Dah habis-habis mama cebok, cebok tahi kalian, cebok tahi ayahmu yang setruk. Dah habis-habis perjuangan ayah, sampai tua pun harus cari nafkah, capek. Seakan-akan jenazah ingin mengatakan, bawalah cepat-cepat, biar ayah cepat istirahat. Itu istirahat Pak, Nabi yang mengatakannya. Makanya ketika jenazah dibawa di hadapan Nabi, murra bi janazah, Nabi pernah duduk dengan sahabat, dibawa jenazah, lalu Nabi tiba-tiba mengucapkan, mustarih wa mustarahun an minhu. Jenazah itu ada dua model, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Jadi sahabat nanya, man mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah, mana jenazah, apa maksudnya jenazah istirahat dan yang diistirahatkan? Lalu Rasulullah mengatakan, jenazah yang pertama mustarih, yang istirahat. Siapa yang istirahat? Yastarih min nasabid dunya wa azaha, yaitu jenazah yang hidupnya dalam taat saleh, lalu dia istirahat dari penderitaannya hidup di dunia. Kita kan di dunia menderita, Pak. Saleh kali pun kena juga asam urat. Bapak taat kali pun diabetes juga ujungnya. Udah taat kena penyakit, tahan setruk 5 tahun tak bisa keluar tahi, ada yang kencing dibobok dari samping. Kita terus berzikir kepada Allah, maka Nabi mengatakan dia sudah capek menderita di dunia, dia istirahat. Disitulah buka celengan. Tapi belum celengan yang sepenuhnya, sepenuhnya di surga. Makanya ketika disuruh bawa jenazah, disuruh bawa cepat-cepat. Kita memberi kebahagiaan pada jenazah. Dan itu dibantu dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan ketika memangku jenazah, itu ruh, ruh jenazah itu masih ada di samping jenazah. Ruh jenazah masih ada. Nabi yang bilang, lalu ruh jenazah itu berteriak, berseru kepada orang yang membawanya. Apa seruannya? Qaddimuni, qaddimuni. Percepatlah, cepatlah, cepatlah, kata si ruh. Jadi bukan leruh, bagah bagah kamelung, bagah kamelung. Begitu katanya. Cuma kita tidak dengar, Pak. Kalau sempat kita dengar, kita malah tidak bawa lagi. Sempat kita dengar dari samping telinga kita, cepatlah, cepatlah, cepatlah. Apa ini? Nah, lomanya jenazah-jenazah, haju kita campak di situ, kan? Ya, makanya tidak diperdengarkan. Tapi Nabi kasih tahu. Karena Nabi tahu yang gaib. Makanya, kata Nabi, kalau membawa jenazah, disuruh jalan cepat. Jadi, baik melek-lek, disuruh jalan cepat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, oh ya, tadi saya lengkapkan dan ini termasuk saya sambung dulu ke hadis ini. Wa in takun siwa zalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau seandainya pun jenazah itu bukan jenazah orang yang baik. Jadi selama di dunia dia tidak baik. Tidak baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama manusia. Tetap disuruh percepat bawa jenazahnya. Tetap disuruh percepat. Kenapa? Dengan engkau mempercepat, maka engkau fasyarrun taza'unahu. Engkau telah melepaskan keburukan. Yang model-model begini, Pak. Model-model begini ni, kalau mati, itu disuruh percepat. Kenapa? Engkau telah melepaskan keburukannya dari pundakmu. Makanya jenazah orang baik disuruh percepat jalan karena membahagiakannya, dan kita dapat pahala membahagiakan mukmin. Jenazah orang jahat pun disuruh percepat. Kenapa? Biar cepat-cepat beban kejahatannya hilang dari dirimu, hilang dari pundakmu. Jadi berbagah-bagahnya jenazahnya damai, supaya keburukannya bekna lila gampung. Maka bayangkan jenazah pencuri itu kalau perlu, Pak, menyajik dah tipak, dah tipak. Kan begitu ceritanya. Jenazah perampok, begal, kalau bisa kita tendang, kita tendang. Tapi disuruh percepat, urusannya dipercepat, bawa percepat juga, supaya beban itu hilang dari pundakmu. Makanya tadi Nabi menyambung,
jenazah yang kedua, kata Nabi, itu namanya mustarihun minhu, mustarahun minhu, jenazah yang diistirahatkan darinya. Yang pertama istirahat, yang kedua diistirahatkan. Apa maksud diistirahatkan? Yaitu yastarih minhu, orang yang istirahat, bukan dia yang istirahat. Jenazah orang jahat itu, itu yang istirahat bukan dia, tapi orang yang ditinggalkan yang istirahat. Maka Nabi menyebutkan orangnya istirahat, wal bilad, kampungnya istirahat, wad dawam, binatang-binatang istirahat. Binatang istirahat bagaimana? Semenjak tidak ada lagi orang jahat ni, Allah sudah mulai menurunkan keberkahan di kampung itu. Binatang-binatang sudah kembali mendapatkan kebaikan. Sampai wasyajar, pohon-pohon pun istirahat. Yang dulu jarang dapat hujan karena orang maksiat dalam kampung, semenjak dia mati, Allah kembali turunkan hujan karena kehilangan maksiat di situ. Makanya semua istirahat kalau orang jahat meninggal. Apalagi kita, Pak. Pencuri meninggal, kita tidak perlu lagi jaga malam. Motor kita sudah boleh parkir di depan. Begal meninggal, kita sudah aman jalan keluar malam ke mana-mana aman. Makanya buruk sekali manusia ketika mati disyukuri oleh orang lain. Buruk sekali. Urang pekaru gampung, misalnya ada provokator gampung. Hancur gampung gara-gara orang ini. Semenjak dia mati, tiba-tiba gampung aman. Tidak ada lagi yang dendam, tidak ada lagi yang adu domba, tidak ada lagi ini. Maka jangan sampai kita meninggal jadi orang yang disyukuri matinya oleh orang lain. Jadi jangan sampai orang mengatakan, alhamdulillah kau mati, alhamdulillah dah mati dia. Ya, syukur semua orang. Pas diumumkan namanya di menasah, Pak, semua orang mengatakan, alhamdulillah kau mati. Jangan sampai itu, Pak. Bahaya. Ini namanya jenazah ini tidak istirahat. Kenapa tidak disebut istirahat? Karena dia begitu masuk ke kuburannya, langsung dimulai siksa. Jadi yang istirahat siapa? Yang ditinggalkannya. Istrinya juga istirahat. Tidak kena tabuk lagi, Pak. Dulu waktu masih hidup dia, isteri kena tabuk sebentar-sebentar. Dipukul sana, dipukul sini. Mahar isteri habis untuk dijadikan chip ke judi online. Anak pun tidak ada yang bahagia. Ditelantarkan sama dia. Begitu. Makanya, sunnah yang pertama dalam urusan membawa jenazah adalah hendaknya dipercepat. Tapi jangan model berlari. Dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dari Abdullah bin Mas'ud. Sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya kepada Rasulullah anis sayri bil janazah. Bagaimana seharusnya berjalan waktu membawa jenazah? Faqal. Rasulullah mengatakan dunal khabab. Yang penting jangan lari. Cepat tapi yang penting jangan bentuknya lari. Fa in yakun khairan yu'ajjil la ilai. Kalau itu jenazah yang baik maka dipercepatlah kebaikan untuknya. Wa in yakun syarran, kalau jenazah itu buruk, fa bu'dan li ashabin nar. Maka dia mudah-mudahan dijauhi dari penduduk neraka. Jadi maksud Nabi seperti tadi maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sunnah yang pertama mempercepat membawa jenazah. Bapak Ibu pernah lihat jenazah ketika dibawa setelah disolatkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Coba lihat di YouTube, Pak. Itu mereka yang bawa. Itu memang sudah ada petugasnya bawa. Itu bawanya lari, Pak. Maksud lari bukan lari cepat, bukan lari betul-betul lari. Jalannya cepat-cepat menuju ke Baqi'. Memang begitu. Mereka diatur begitu. Jadi tidak ada yang slow, apalagi pakai slow motion, itu tidak ada. Ya, jalan tak baju jalan itu tidak ada. Disuruh cepat-cepat. Makanya yang bawa jenazah itu tidak boleh orang-orang yang tidak bertenaga, tidak boleh orang-orang tua, anak-anak muda. Ini kadang-kadang anak muda tidak mau pun diangkat jenazah. Akhirnya orang tua angkat jenazah. Pulang dari situ bertambah lagi jenazah yang baru.
Jadi janganlah begitu. Anak muda besar pahala itu membawa jenazah itu. Baik, itu yang pertama. Sunnah yang kedua dalam urusan membawa jenazah, yaitu ittiba' al-janazah. Disunnahkan mengiringi jenazah. Disunnahkan mengiringi jenazah. Ya. Dan ini sepakat semua mazhab mengatakan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittiba' al-janazah. Kami disunnahkan, disuruh oleh Nabi untuk mengiringi jenazah. Jadi disuruh mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ini sunnah lirijal, sunnah bagi laki-laki, wa makruhun linisa, tapi makruh bagi perempuan. Ya. Jadi jenazah diiringi cukup oleh hanya laki-laki, makruh bagi perempuan. Walaupun itu istrinya atau ibu kandungnya, makruh bagi perempuan. Nah, masalah perempuan mengiringi jenazah, boleh tidak kami ikut membawa jenazah ke kuburan, misal kata perempuan atau kata si istri. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, nuhina, kami di masa Rasulullah nuhina, dilarang, an ittiba' al-janais, dilarang untuk mengikuti mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi waktu dilarang itu Nabi tidak terlalu tegas mengatakannya. Jadi kata Ummu Atiyah, kami dilarang mengiringi jenazah, tapi tidak terlalu tegas. Maksudnya Nabi tidak bilang haram, tidak, cuma dilarang, tapi larangannya tidak terlalu tegas. Ya. Ini bahasa ini menunjukkan bahwa makruh, bukan haram. Jadi kalau ada perempuan ingin mengiringi jenazah untuk dibawa ke kuburan, masih bolehkah? Masih boleh, tapi makruh, tidak disukai. Kalau bisa, tidak usah pergi. Kalaupun harus pergi maksa, masih boleh, syaratnya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang menimbulkan fitnah bagi imannya. Ya, contohnya perempuan mau mengiringi jenazah, itu masih boleh. Kalau memang maksa kali, masih boleh, tapi syaratnya jangan sampai meratap. Jangan sampai kemudian pingsan berulang-ulang. Ini ada yang kadang-kadang mengiringi jenazah, yang iringi istri. Lalu kemudian di tengah jalan sudah pingsan, sudah 5 kali pingsan. Akhirnya kita yang bawa jenazah terpaksa bawa dia. Ini kan akan menimbulkan masalah. Maka sebaiknya istri, ibu kandung, anak-anak perempuan, ya, itu sebaiknya tunggu di rumah. Tidak usah iringi jenazah ke kuburan. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang lain. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza niswatun julus. Jadi ketika kami keluar bersama Rasulullah untuk mengurusi jenazah, ada sekelompok perempuan sedang duduk-duduk di jalur urusan jenazah itu, sedang duduk-duduk. Faqan, lalu Rasulullah bertanya, ma yujlisukunna, apa yang membuat kalian duduk di sini, kata Rasulullah kepada para perempuan itu. Qulna, perempuan itu berkata, mereka mengatakan, nantadhir al-janazah, kami menunggu jenazah. Kan ramai orangnya, ibu-ibu duduk-duduk, nunggu apa? Kami nunggu supaya jenazah dibereskan. Qal, lalu Rasulullah nanya lagi, hal tughassilna, kalian ditugaskan memandikan jenazah? Qulna la, mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah nanya lagi, hal tuhammilna, kalian ditugaskan untuk hal tahmilna, apakah kalian ditugaskan untuk membawa jenazah? Qulna la, mereka juga mengatakan tidak ya Rasulullah, kami pun enggak mungkin kami bawa, karena perempuan enggak disuruh bawa jenazah. Nah, qala, lalu kemudian Rasulullah nanya lagi, hal tudlina fiman yudla,
ay hal tanzilna al-mayyit, tunzilna al-mayyit fil qabr, apakah kalian ditugaskan untuk menurunkan mayat ke kuburan? Qulna la, mereka juga menjawab, tidak ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah mengatakan, farji'na, kalau begitu pulang, pulang kata Rasulullah, tidak usah ikut rombongan yang membawa, mengiringi jenazah, tidak usah ikut, pulang kata Rasulullah. Ma'zuratin ghaira ma'jurat, yang ada kalian cuma berdosa, tidak ada pahala. Nah, begitu kata Rasulullah. Ini hadis sahih, Pak. Makanya perempuan lebih baik duduk di rumah. Walaupun dia kuat, dia mengatakan lung tegar, hanlung klik, tapi lebih bagus duduk di rumah. Kenapa? Pertama, permasalahannya hatinya lemah. Walaupun bilangan nangis, nanti kejadiannya lain lagi nanti. Waktu diturunkan jenazah ke kuburan kah di situ. Sudah di situ sudah mekrip-krip, Pak. Mekrip-krip apa masa? Berteriak-teriak. Sudah teriak suamiku, nanti peluk tanah, lalu cium tanah, lalu macam-macam. Itu nanti sudah pingsan di tangan keluarganya. Sudah begitu, itu sudah bermasalah. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, bisa jadi dia kan sudah, kalau bergabung-gabung dengan laki-laki yang membawa jenazah, nanti itu terjadi ikhtilat, terjadi percampuran, tabrak sana, tabrak sini, kemudian bercampur-campur. Belum lagi nanti auratnya nampak. Makanya makruh perempuan mengiringi jenazah. Tapi yang laki, sesudah kita mensolatkan jenazah, maka disunnahkan mengiringi jenazah. Pahalanya, Pak, yang mensolatkan dapat satu qirat, yang mengiringi jenazah sampai ke kuburnya, sampai selesai, kita ikut, kita tunggu sampai selesai, maka dia falahu qiratain. Dia dapat dua qirat. Satu qiratnya berapa? Sebesar gunung Uhud. Satu qirat sebesar gunung Uhud. Bapak sudah umrah, sudah lihat bagaimana kondisi gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan satu bukit begitu, Pak. Ada beberapa bukit. Disebut Uhud kenapa? Kenapa disebut Jabalu Uhud? Karena Uhud itu sendiri. Ahad satu. Uhud menyendiri. Dia satu di situ. Disebut Uhud karena tidak bersambung dengan gunung lain. Disebut gunung Uhud karena dia tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lain. Jadi tohinan gunungnya. Disebutlah Jabalu Uhud. Itu kenapa disebut Uhud. Gunung Uhud itu besar, Pak. Gunung Uhud itu besar. Jadi pahala kita solat jenazah sebesar gunung itu. Tapi mana pahalanya? Ya disimpanlah sama Allah. Kalau mau dikasih, mau taruh mana? Seandainya setiap kali kita solat jenazah, mau taruh di mana, Pak? Rumah sewa. Tanah tidak ada. Mau taruh di mana? Garasi kecil. Itu pun cuma untuk taruh satu motor. Makanya Allah tidak kasih di dunia. Karena dunia tidak sanggup menampung pahala-pahala. Disimpanlah oleh Allah. Diceleng. Nanti dibuka. Setelah kita berada di Yaumul Hisab, dibukalah oleh Allah celengan, termasuk semua kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَادَ زَرَّةٍ خَيْرًا, sekecil apapun kebaikan engkau lakukan, tetap engkau akan melihatnya kembali. Maka banyak-banyaklah berbuat baik selama di dunia. Tidak usah fikirkan nanti ada apa tidak pahala kita. Ada. Itulah iman. Jangan ragu sama Allah. Kita sama pilot aja tidak ragu. Bapak sama pilot naik pesawat aja tidak ragu. Tidur, tidur, Pak. Sampai ngorok tidur. Padahal pilotnya orang kafir. Kita tidak ragu, kita serahkan bulat-bulat. Hidup kita sama si pilot. Oh, kami, mau bawa ke mana, bawa lah. Sama pilot saja yang kafir, kita tidak ragu hidup kita. Masa sama Allah yang memberi kita kehidupan, kita ragu? Maka jangan ragu. Orang berbuat baik itu tidak boleh di imannya mengatakan, ini ada tidak pahala? Tidak boleh. Pasti ada. Kita yang lulus PNS saja dikasih gaji. Tiap tanggal 1, kering masuk. Tiap tanggal 1, masuk. Yang kerja di perusahaan, tanggal 25, masuk. Tanggal 25, masuk. Ini menjelang Februari 2024, bisa jadi dinaikkan lagi gaji. Jadi macam-macam. Itu dengan manusia. Makanya, pahala itu besar sekali mensolatkan jenazah. Membawanya sampai ke kuburan, kita iringi sampai selesai di kuburan, Pak. Kita ikut, Pak.
Itu masya Allah dua gunung Uhud. Pahalanya dua gunung Uhud. Maka kita ni kalau ada orang meninggal di kampung, kalau seandainya ada yang berfikir, alah berhatlung, dia tak tahu. Setiap kali ada orang meninggal, kesempatan mendapatkan pahala dua gunung Uhud. Maka datanglah. Mulai dapat pahala kapan? Ketika datang, solatkan. Jadi jangan datang-datang duduk di bawah tenda, begitu waktu solat kita pulang. Solatkan, wak. Oh, tak bisa solat? Kalau tak bisa solat, ni doa bukan? Ya, Pak. Solat jenazah kalau tak bisa, itu bahaya. Nah, lalu kemudian mau dapat lebih, iringi jenazah. Makanya laki-laki itu disuruh iringi jenazah. Waktu mengiringi jenazah itu ada perkara yang perlu dijaga. Apa dia? Yaitu ketika mengiringi itu al-khusyu' wa tafakkur bil maut. Sambil mengiringi jenazah itu disuruh khusyu' wa tafakkur bil maut. Lalu bertafakurlah, berfikirlah, merenunglah tentang kematian. Jadi ketika kita bawa jenazah itu, kita disuruh, ya Allah, sahabatku telah meninggal. Mungkin besok giliranku, hari ini aku bawa dia. Mungkin besok aku dibawa orang. Jadi disuruh pikir-pikir tentang kematian. Itu ketika membawa jenazah. Tak boleh seseorang ketika membawa jenazah yatahaddas bi ahadisi ad-dunya. Tak boleh ketika orang bawa jenazah berbicara dengan urusan-urusan dunia. Jadi misalnya, Pak, kita mengiringi jenazah. Pas ketemu mengiringi jenazah bersama bestie. Jadi ada teman akrab sekali berdiri berdua tu di belakang mengiringi jenazah. Bicaranya, Pak, masalah dunia. Kayak mana gaji dah keluar? Itu jenazah di depan tu sedang dibawa tu. Kiban gaji ke debit? Ini proyek, kayak mana proyek dapat kali ni? Mungkin. Ada yang mengiringi jenazah sesama caleg. Ya, sesama caleg, Pak, bicaranya ya. Tanggal berapa foto sudah boleh dikasih nampak? Kan tanggal apa dulu? Tanggal 28. Tanggal 28 baru boleh spanduk didirikan. Oh, bicara itu ilung kakutub nilai siat. Saya tutup itu spanduk caleg supaya nak di ini. Itu bicara selama mengiringi jenazah haram. Wala yadhak, itu enggak boleh. Lalu wala yadhak juga enggak boleh tertawa. Enggak boleh ketawa-ketawa sambil iringi jenazah belakang kem, enggak boleh. Makanya ada asar dari sahabat itu yang menyebutkan bahwa ada orang waktu bawa jenazah, rajulan yadhaku fi jenazah. Ada orang ketika bawa jenazah dia tertawa ketika bawa jenazah. Faqan, lalu ada salah seorang sahabat yang lain mengatakan, atadhaku wa anta tattabi' al-janazah, engkau berani tertawa sedang membawa jenazah. Maksudnya, ikahkan kaki di tengah meja jenazah, kenapa kamu tertawa? Ditanya salah seorang sahabat yang lain. Lalu kemudian dia marah. Jadi orang yang mengatakan ini marah, lalu dia mengatakan, makan lam tuka abada, aku tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Menyonyobud ke anakku buka habali dengan kau. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Maksudnya, buruk sekali perlakuanmu, buruk sekali akhlakmu. Di depan jenazah pun engkau masih bisa tertawa. Jadi ini semua menunjukkan apa? Kalau sedang mengiringi jenazah, jangan melakukan pembicaraan dunia dan juga jangan tertawa-tawa. Aneh, Pak, tapi memang membawa jenazah itu tidak terselip sedikit pun nasihat. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Waqafa bil mauti wa'idhah. Kematian sudah cukup untuk menjadi nasihat. Tapi orang ini tidak juga. Yang terakhir, ini masih sambil bawa nih, mengiring jenazah. Yang terakhir, nanti tetap disuruh untuk berdiri sejenak. Ayyaqifa ba'dad dafni. Kita bawa mengiringi jenazah. Nanti setelah dikuburkan di sana,
kita tetap disuruh berdiri sejenak. Untuk apa? Yastaghfir lahu, mohonlah ampun kepada jenazah. Wa yas'alu lahu at-tasbit, bermohonlah kepada Allah agar jenazah itu diberi ketetapan hati. Maksud ketetapan hati dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi setelah menguburkan jenazah waqafa, beliau berdiri sebentar, waqala, lalu dia berkata, istaghfiru lahu, mohonlah ampun kepada jenazah ini, was'alu lahu at-tasbit, was'alullaha lahu at-tasbit, mohonlah kepada Allah agar dia diberi ketetapan hati untuk menjawab pertanyaan dari mungkar nakir. Fa innahu al'an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Begitu kata Nabi. Ini yang perlu dijaga, ya, sambil mengiringi jenazah.